Saya catatan dari Medcom sendiri dari April 2014 itu Polda Aceh menahan anggota polisi yang diduga melakukan kekerasan seksual juga. Terus Agustus 2020 kemarin juga Kasat Reskrim Polres Selayar itu dicopot juga karena dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah polwan. Dan Juni kemarin, Juni 2020 juga seorang anggota polisi memperkosa anak di bawah umur di Polsek Jalilolo Selatan Halmahera Jalilolo. Barat Maluku Utara. Nah, ini ada berkali-kali kejadian kasus pelecehan seksual ini. Kenapa? Apakah salah rekrutmennya atau seperti apa gitu, Mbak Pungki, kalau dari Kompolnas melihat Mbak Pungki? Iya, ada berbagai macam sebab ya saya rasa. Jadi mesti harus dilihat satu persatu kasus-kasusnya. Yang Jailolo itu yang saya dengar juga kasusnya sudah naik ke pengadilan dan diproses pidana. Terus kemudian secara etik yang bersangkutan juga sudah dipecat. Nah, ada lagi nih Mas, kasus yang di Sumatera Utara itu yang kasus pembunuhan dua orang perempuan itu juga yang bersangkutan sudah dihukum mati. Nah, jadi artinya ancaman hukuman kepada anggota kepolisian itu sebetulnya sama Berat atau juga jauh ya. lebih berat gitu ya, jauh lebih berat gitu ketimbang masyarakat pada umumnya. Nah, ini yang mesti harus disadari oleh anggota bahwa tindakan mereka, tingkah laku mereka itu harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan aturan. Polisi ini kan kalau kita melihat tugasnya itu sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dalam negeri gitu ya. Nah, mereka harus bisa melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menegakkan hukum untuk mewujudkan harkam tipmas. Nah, untuk bisa seperti itu, memang mau nggak mau polisi ini jadi harus setengah dewa gitu ya. Polisi ini harus menjadi Superman gitu. Nah, jadi tingkah lakunya itu tidak tercela seperti itu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.